Nah ini dikit lagi men. Raiko ku dikit lagi nih. Aku udah ada 2 Raiko lagi nih ya. Udah ada 2 Raiko lagi. Berarti kurang. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menampung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server 60 Pocket Incoming ya. Dan ini adalah event-event baru ya. Event-event baru cuy. Event-event setelah maintenance kemarin. Kita bahas dulu ya, apa aja update terbaru setelah maintenance kemarin ya. Apa aja update terbaru setelah maintenance kemarin? Yang pertama ya, yang pertama ada ini cuy, Pokemon Challenge. Sekarang ini menjadi fitur baru ya, ini The Brave Chapter cuy. Mungkin nanti ada chapter-chapter selanjutnya, ini nggak tahu ya. Aku nggak tahu cuy, ini Brave Challenge. Kalau kalian ngikutin anniversary 1 tahun, anniversary 1 tahun Pocket Incoming yang global, pasti kalian nggak udah familiar sama ini, nggak kaget gitu kalau ada fitur ini gitu. Tapi ini masih coming soon ya, masih coming soon. Kayaknya untuk rule-nya setelah aku baca sama aja kok ya. Rule-nya sama aja, berarti sama kayak event kemarin waktu S1 tahun anniversary. Sekarang mungkin ini menjadi fitur weekly lah ya, kayak Safari Zone kayak ini. Kalau Safari ini nggak weekly lah ya. Bisa dikatakan ini yang ini 2 hari sekali, yang ini 5 hari sekali gitu. Mungkin ini nanti jadinya weekly sih kayaknya ya. Mungkin. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat aja nanti ya. Semoga ya nggak mengecewakan ya. Semoga tidak mengecewakan. Itu yang pertama ya, update pertama ada fitur baru. Update kedua ada Pokemon baru men ya. Pokemon baru. Wow, apa bang Pokemon barunya ini cuy ya? Pokemon barunya adalah Mega Heracross. Ini nggak nyangka cuy ya. Pokemon ini harusnya rilis itu sekitar prediksiku harusnya sekitar 4 bulan lagi men. Jadi harusnya Mega Gardevoir dulu, terus habis Mega Gardevoir masih ada Mega Aggron gitu. Tapi ini di server global nggak tahu kenapa yang masuk malah Mega Heracross dulu gitu ya. Mega Heracross. Di sini dia PDF ya. Mega Heracross itu PDF dan ini fighting sama bug ya, fighting sama bug cuy. Aku nggak tahu kenapa yang keluar itu Mega Heracross dulu. Nggak tahu kenapa, mungkin aku curiganya karena besok yang terakhir itu kalau nggak bentar lagi kan red draw-nya Meloetta, atau mungkin Meloetta sekarang lagi itu ini fighting gitu. Tapi aku nggak tahu ya, nggak tahu, mungkin karena elemennya fighting kah gitu, karena sama jarang ya yang fighting itu, kecuali dia sama Lucario kalau nggak salah ya. Si Lucario itu apa sih? Ntar. Lucario itu fighting juga kan. Mana dia itu primary-nya ya, utama, elemen utamanya itu fighting. Oke, jadi Mega Heracross ya, update terbarunya adalah Mega Heracross. Mana? Mega Heracross ini. Kalau kalian mau kalian bisa gas ini aja, cuy. Ya tapi kalau menurutku mending Mega Alakazam, apalagi kalau kalian newbie ya, kalau kalian pemula itu tier S ya, tier S Pokemon Mega itu ada Mega Alakazam sama Mega Alakazam, Mega Charizard X sama Mega Skizor. Udah, cuman itu doang yang rekomendasiku. Tapi Mega Charizard ini perlu dukungan yang terlalu banyak ya, jadi dia tiernya bisa dikatakan tier A lah ya, tier A. Dia Pokemon S tier A meganya. Kalau Mega Alakazam ini tier S, Mega Skizor juga tier S sih menurutku. Masuknya tetap ke tier S. Yang lain ini tier B, ini tier B ya, ini tier C. Ini tier B itu, ini tier D kayaknya.
kalau aku mau tier listin gitu ya, ini tiernya B lah, ini agak-agak lumayan. Oke, itu ya cuy ya, yang baru ada si Mega Heracross sama fitur ini cuy, fitur Pokemon Challenge. Udah sih, cuman itu doang ya. AR kayaknya belum ada yang baru lagi. Terus level juga masih capnya di 99 ya, masih mentoknya di 99 doang. Jadi terus untuk Pokemon yang dibuff juga nggak ada ya. Untuk Pokemon yang dibuff minggu ini nggak ada Pokemon S yang dibuff ya. Yang terakhir masih tetap si Aegislas sama si Empoleon ya. Masih tetap Aegislas sama si Empoleon. Oke. Dan sekarang event-event yang baru ya, setelah update kemarin juga ada disertai event-event baru. Ada Shard Converter, ini udah menjadi event bulanan atau iya kayaknya event bulanan ya, udah menjadi event bulanan cuy. Ini yang harus aku ganti lagi siapa ya? Wih, ada Raikou. Wait. Bentar, Raikouku itu udah bintang berapa cuy? Nah ini dikit lagi men, Raikouku dikit lagi nih. Aku udah ada 2 Raikou lagi nih ya. Udah ada 2 Raikou lagi, berarti kurang 1 Raikou lagi cok ya. 1 Raikou lagi. Ntar kalau select target ini Pokemon yang mau dinim, ntar kita misal mau Raikou gitu. Pokemon yang harus kita korbanin, Pokemon apa yang udah bintang 12? Pokemon yang udah bintang 12 punya aku nih. Ada, duh siapa yang udah bintang 12 ya? Aduh, tapi jangan deh, jangan. Jangan ya. Jangan cuk, jangan. Jangan kayaknya. Gyarados kayaknya udah bintang 12 deh. Gyarados, Onix, ini juga udah bintang 12, tapi mau aku pakai buat nanti kalau mega. Jadi ya udahlah ya, sabar aja cuy. Sabar aja karena ini nggak ada Lapras juga ya, nggak ada Lapras tapi ada Sneevee. Oke. Berarti Raikonya nanti masih bisa ya. Raikonya nanti masih bisa deh. Raikonya nanti masih bisa. Ditto aku simpen karena buat si Aerodactyl ya. Karena Aerodactyl lebih berguna ya, lebih berguna. Ini Heracrossku masih bintang 11 dong. Heracrossku masih bintang 11. Kalau mau ngemegain juga nggak bisa ya. Karena kalau Mega Heracross itu harus Heracrossnya bintang 12 cuy. Oke, berarti ini eventnya udah beda ya. Biasanya ada Lapras, sekarang udah nggak ada cuy. Jadi Sneevee doang ini. Adanya Sneevee ya, yang limited Sneevee doang. Kayaknya ya. Nggak tahu Sneevee udah bisa dari draw sini belum sih? Setauku kayaknya belum ada deh ya, nggak sih? Oh udah ada nih, Sneevee udah ada ya. Di gacaan udah ada, jadi udah nggak ada yang limited sih itu. Kalau kalian itu, kalau Pokemon kalian udah bintang 12 aja bisa kalian convert ke sana. Tapi ya jelas ya pakai Diamond. Udah ini, terus ada si Pokemon Purkes ini ya. Ada Pokemon Purkes. Terus ada kupon, ini ada kupon. Kalau kalian mau exchange, kalau aku sih jelas exchange ini ya, jelas banget. Ini kita exchange, jelas nggak usah kebanyakan tanya. Kalau itu ini jelas kita exchange. Terus apalagi? Health item ini nanti deh, nanti ya. Oke udah, purchase coupon pack. Nah ini purchase coupon pack, ini kalau kalian newbie ya, kalian misalkan kalian mau beli ini, aku udah pernah kalau nggak salah buat itunya, tapi nggak usah lah, aku nggak mau beli itu juga ya. Udah itu sama yang terakhir, limited rune ya. Sekarang draw rune cu, ada shelter, ada deadly, sama ada apa ini namanya, shield ya, ada shield. Oke, ini kayaknya bakalan aku gacha. Sekarang aku belum sama sekali ya. Oke, kita coba gacha pertama, cuy.
Semoga dapat Marvel yang deadly, men ya. Ini pasti semua orang pengen dapat Marvel yang deadly, itu udah pasti, cuk. Nice banget. Yang pertama dapat deadly ya, cuk. Yang pertama dapat deadly. Oke. Okay? Yang pertama aku dapat deadly tapi legendary doang, bukan Marvel ya. Yang kedua kita lihat dapat apa. Yang kedua dapat shield. Aduh, semoga bukan shelter, sumpah. Semoga bukan shelter. Please jangan shelter, please. Please jangan shelter, please deadly. Deadly. Deadly, deadly dong, deadly, tolong, 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 tolong. Aduh, dapatnya shield. Oke, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, lumayan sih, lumayan ya dapatnya shield, cuk. Bentar, kita coba lihat. Kita coba lihat. Adakah yang menggunakan shield? Oke, ada ya. Ternyata si Lugia, men. Lugia aku pakai shield-nya ini, jadi aku mau ganti shield-nya ke sini, cuk. Oke, nah sekarang shield-nya udah Marvel ya. Shield-ku udah Marvel full yang si Lugia-nya. Kita revive rune yang ini, kita revive 15k dong. GG banget 15k, cuk. Ini kita sampein 1500 ya. Kita sampein 1500 udah cukup kayaknya. Oke, masih belum 1500. 26. Masih belum, berarti 31. 31 ini udah cukup. 31, oke. 1505, oke udah cukup ya. Segitu aja sudah cukup. Ini kita dikompos. Oke, sekarang kita naikin si siapa lagi ya? Kayaknya Mega Ray mungkin ya. Kayaknya mungkin Mega Ray, biar Mega Ray-nya nambah HP 4% ini, atau si Dialga ya. Nanti aja lah ya. Ini masih ada 16.000. Nanti aja aku susun ulang lagi. Oke. Mungkin aku cukupin sampai sini dulu ya videonya, cuy. Kalau semoga kalian ngerti lah ya tadi apa aja pembaruan yang terbaru gitu. Jadi Mega Heracross, terus ada fitur baru ini, sama ya cuman event-event biasa ya, event-event bulanan. Oke, jadi aku cukupin sampai sini, cuy. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ompas Gaming. Bye.